Oke, kembali lagi di Kopdar, nongkrong bareng Radar Tarakan. Oke, ini adalah episode kita yang versi tour kedua. Setelah kemarin sama Pak Bupati KTT. Dan hari ini kita keluar lagi. Episode ini kita ada di Perpustakaan Bank Indonesia Kalimantan Utara. Jadi lokasinya itu ada di belakang kantor BI Kalimantan Utara di Jalan Mula Warman. Kita juga sekarang bareng teman-teman dari Bank Indonesia. Di sebelah ujung batik kuning ada Mas Fikri Rahmat Mutakin. Betul. Oke, dan di tengah, di dekat saya ini ada Mas Doni Damara. Mungkin saya nanya satu-satu nih Mas Fikri dulu. Mas Fikri di Bank Indonesia sebagai apa nih Mas Fikri? Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman. Saya di Bank Indonesia itu sebagai analis junior di unit implementasi sistem pembayaran. Oh, berarti yang mengurus transaksi-transaksi perputaran uang di bagian itu, di bagian itu. Oke. Kita nanti bakal tanya-tanya lebih jauh nih ke Mas Doni. Mungkin Mas Fikri, mungkin Mas Fikri nanti lebih kayaknya lebih teknis ya kalau lihat bidangnya ya. Iya. Terus ada Mas Doni juga, Mas Doni Damara. Mas Doni dari mana nih, Mas? Kalau saya di fungsi pengembangan UMKM. Oke. Keuangan inklusi dan syariah. Jadi kalau disingkatnya sih FPPUKIS. Oke. Yeah. Kalau di Bank Indonesia itu sendiri, ini kan ada dua bidang berbeda ya? Ada lagi nggak, Mas? Atau ada. Bidang lainnya kayak perumusan kebijakan. Oh, lebih makro ya kayaknya. Betul. Ya, betul. Jadinya merumuskan kebijakan-kebijakan assessment lah istilahnya. Oke. Okay. Kemudian juga ada APDSEC, bagian data, statistik, ekonomi, keuangan daerah. Okay. Jadinya itu yang ngurusin data-data ekonomi makro lah. Oh iya. Kemudian juga ada terkait PUR, pengelolaan uang rupiah. Nah, gitu. Jadi kurang lebih ada 5 bidang lah ya. Betul. Tapi kalau kita nanyain satu-satu nggak bakal cukup nih waktunya. Iya. Kita juga selama. Karena ini kan Ramadan kan Mas ya, edisi Ramadan. Ini juga edisi Ramadan kedua. Kita kemarin udah taping juga dengan salah satu tokoh khusus Ramadan. Dan karena Ramadan ini kita sebenarnya mau spesifik nih, Mas Doni, Mas Fikri. Okay. Kita mau nanya-nanya soal ekonomi syariah, khususnya di Kalimantan Utara. Siap. Nah, saya nyebutnya apa ya? Progres atau mungkin perkembangan pertumbuhan ekonomi syariah sendiri kalau di Kalimantan Utara gimana sih, Mas? Mungkin terutama sejak Bank Indonesia itu ada kantor perwakilan di Kalimantan Utara. Nah, ini siapa nih yang lebih kompeten buat menjawab? Mas Doni. Oke. Mungkin sebagai overview aja kalau perkembangan XCR, biasanya kita menyebutnya itu XCR, ekonomi keuangan syariah yang ada di Indonesia secara umum dulunya, itu sedang naik trennya. Dari 2022 ke 2023 itu literasi XCR ke masyarakat itu naik dari 23% menjadi 28%. Okay. Dan ini suatu pencapaian yang baik juga ya, karena adanya kenaikan di sebanyak 5% tuh terkait literasi XCR-nya. Artinya apa? Artinya masyarakat-masyarakat itu sudah mulai sadar dan mengerti tentang XCR itu sendiri itu seperti apa. Secara konsep. Betul. Okay. Mungkin ya seperti bentuk produk syariah itu seperti apa, produk-produk keuangan syariah itu juga seperti apa. Dan ini juga berpengaruh ke daerah-daerah yang lainnya, terutama di Kaltara. Jadinya di Kaltara itu juga kesadaran terkait XCR-nya itu juga meningkat. Ini terlihat dari mulai masifnya ini sekarang UMKM itu mengurus sertifikasi halal. Oh, itu salah satu indikator. Salah satu indikatornya seperti itu. Terus dari sisi produk keuangan juga makin ini ya, kayaknya pangsa pasarnya makin bagus ya, dari mungkin dari perbankan atau dari perusahaan keuangan lainnya. Betul. Jadi perbankan syariah yang di sini juga mulai memberikan pembiayaan kepada masyarakatnya itu mulai banyak yang berbasis syariah. Walaupun dia dari jasa keuangan yang basicnya konven ya. Betul. Dia menyediakan itu juga. Ya, seperti contohnya di BPD kan, BPD Kaltim. Kaltim Tara ya. Kaltim Tara itu
sudah ada instrumen-instrumen pembiayaan ya, syariah. Ya. Gitu. Artinya nggak cuma dari, mungkin kalau perbankan dari teman-teman dari bank syariah aja, tapi yang konven juga punya alternatif produk itu. Yeah. Berarti memang ada, artinya kalau dia bikin produk pasti dia yakin ada pasarnya kan. Yeah, ada pasar itu berarti tanda bahwa literasi masyarakat soal ekonomi syariah emang mulai bagus, mulai lebih luas ya. Ya. Karena kan nama-nama produknya beda ya, konsep dan sistem transaksinya juga ada sendiri kan syariah. Betul. Istilah-istilahnya itu. Tapi sebenarnya kalau kayak daerah seperti Kalimantan Utara nih, apa ada kendala tersendiri gak Mas Faisal untuk ekonomi dan keuangan syariah? Mungkin apakah karena secara literasi mungkin tidak, mungkin di Jawa lebih progresif misalnya, atau ada faktor lain Mas Doni? Ya, kita melihat masyarakat di Kaltara ini beragam ya. Nggak hanya didominasi satu agama, tapi juga agama-agama lain itu juga banyak di sini. Nah, ya jadinya menjadi tantangan itu adalah bagaimana kita itu mencari titik-titik atau lokasi kabupaten kota yang memang mayoritasnya itu adalah Muslim, jadinya dia itu dikembangkan untuk syariahnya. Okay. Karena kan kita melihat juga di Kaltara ini kan penyebaran istilahnya itu kabupaten ini lebih dominan agama ini gitu ya. Dia spesifik ya. Spesifik ya. Identik misalkan kabupaten tertentu mayoritas ini. Iya. Gitu. Jadinya ya. Ini juga memudahkan sih sebenarnya. Iya, iya. Oh, justru itu lebih mudah karena dia itu tadi ya ada keidentikan gitu. Betul. Tapi kan sebenarnya nggak nutup kemungkinan juga saudara-saudara yang non-muslim ini jadi pasar ekonomi syariah. Iya, betul. Saya pernah dengar tuh beberapa pengusaha yang non-muslim tuh bahkan memilih kayak kredit itu yang syariah karena dia fix gitu. Nah, atau ada pertimbangan lain mungkin Mas biasanya kalau dari pangsa pasarnya sendiri? Kalau secara pembiayaan mungkin ya, yang syariah ini lebih kita itu tidak ragu ya kan, dan itu harus sudah terakad lah istilahnya di awal itu kan ada akadnya. Nah, jadinya sampai akhir pun pembiayaan itu kita tahu berapa besaran yang harus kita bayarkan gitu kan. Nah, sedangkan di sisi permintaan juga terkait produk-produk halal itu, kan sekarang ini masyarakat itu tidak melulu beli langsung dimakan, dikonsumsi. Okay. Tapi mereka tuh harus mencari tahu ini kira-kira produknya halal atau enggak. Nah, ini juga lah yang mendorong banyak usaha-usaha yang sebenarnya ownernya itu adalah non-muslim, tapi juga mengurus sertifikasi halal. Ya, dia menerapkan juga. Betul. Jadinya produknya dia itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ya. Tidak hanya masyarakat muslim, tapi semuanya itu juga lebih peka terhadap produk-produk yang ada di masyarakat itu. Oke, berarti memang sebenarnya konsep ekonomi keuangan syariah ini adalah sebenarnya sistem dan konsep gitu. Betul. Jadi ya memang berasalnya dari aturan salah satu agama ya, dari Islam, tapi secara penerapan memungkinkan untuk semua orang sebenarnya. Maksudnya. Betul, betul. Untuk tadi kan literasinya udah naik terus tuh persentase pemahaman masyarakat. Terus dari sisi jasa keuangan syariah sendiri Mas, kalau di Kaltara mungkin dalam kurun waktu berapa tahun terakhir apakah ada ekspansi untuk kantor kah atau produk mungkin yang makin bertambah gitu di Kaltara, misalnya mungkin dari salah satu bank kita sebut misalnya yang paling besar Bank Syariah Indonesia, apakah dia makin expand nih bikin produk ini produk itu mungkin untuk pinjaman untuk lainnya gitu ya. Informasi dari tim BSI ya, BSI sendiri itu nanti di dalam waktu terdekat ini memang akan ada melaunching pembiayaan syariah untuk masyarakat UMKM yang kalangan mikro. Artinya adalah ini yang berpendapatan di bawah
60 juta itu omsetnya itu bisa diberikan pembiayaan. Jadinya ini kan biasanya kalau pembiayaan itu diberikannya bagi omset-omset yang sudah tinggi ya, gitu ada ya. Standar ada standarnya, betul. Ya. Nah, jadi nanti beberapa waktu ini nanti bakal ada di-launching oleh BSI untuk masyarakat yang pendapatannya mikro. Artinya BSI sendiri pun expand ke walaupun ke segmen yang lebih lebih bawah, tapi itu kan ekspansi juga betul. Buat BSI-nya. Berarti betul. Secara produk syariah makin meluas bangsa pasarnya. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau dari BI sendiri nih Mas Fikri, Mas Doni, mungkin khusus tahun ini atau Ramadan ini buat ngedorong Xshar di Kaltara, ada upaya-upaya nggak? Atau mungkin ada rangkaian kayak dalam berapa bulan atau berapa waktu tertentu bikin event atau sosialisasi misalnya, atau apapun lah. Mungkin dalam waktu dekat nih Mas Doni atau Mas Fikri. Ya, dalam waktu dekat ini kita dalam mendukung akselerasi, ya, istilahnya ya, mendorong percepatan ya. Xshar ini di Kaltara itu setiap tahunnya sebenarnya kita itu mengadakan Road to Fesyar. Oh. Road to Fesyar atau Festival Ekonomi Keuangan Syariah. Yeah. Nah, yang ini sebenarnya memang program BI senasional, tapi di setiap kabupaten, setiap provinsi, itu kita, setiap perwakilannya itu mengadakan festival ini. Nah, dalam hal ini di Kaltara itu kita mengusung namanya adalah Kaltara Syariah Festival. Atau disingkatnya Kasyafa. Oh, Kasyafa. Betul. Okay. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan namanya Kasyafa yang di dalamnya itu banyak sekali literasi-literasi terkait ekonomi syariah dan juga mendukung UMKM agar menjadi meningkatkan produktivitas UMKM secara syariah. Iya. Oh, berarti tapi Kasyafa sendiri ini perdana, tahun perdana? Ya, tahun perdana yang untuk tahun ini. Kalau Fesyar kan kita udah sering dengar ya, betul. Cukup duluan ya, yeah. Jalan secara nasional juga. Secara internasional bahkan. Iya, yeah. Kalau internasionalnya ada namanya ISEF, International Syariah Economic Festival. Oh, okay. Jadi ada, di itu Ramadan ini berarti? Di bulan Ramadan ini, betul. Sudah ada jadwalnya atau tempat, waktu mungkin? Iya, nanti kita ngelaksanainnya itu tanggal 20 sampai 23 Maret ini. Oke. Okay. Bertepatan di bulan Ramadan. Iya. Dan itu kita sentralkan, dipusatkan di Islamic Center Tarakan. Oh, oke. Okay. Di Masjid Islamic Center. Di halaman utama ya? Halaman utamanya. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin penetrasi ekonomi, mau konven, mau syariah, tentu nggak lepas dari produk digital juga kan Mas ya? Betul. Ini salah satunya di event itu nanti, Kasyafa itu. Ada nggak treatment khusus nih untuk digitalisasinya? Mungkin khususnya untuk UMKM, atau mungkin untuk UMKM yang base produk itu lebih condong ke syariah misalnya. Atau mungkin sekarang udah ada yang dijalankan sejak tahun ini mungkin untuk digitalisasi ini kan yang populer kris itu ya, yang transaksi. Gimana tuh progres itu sendiri digitalisasi kalau di Kalimantan Utara untuk transaksi? Okay. Mas Fikri kali ya? Fikri, yang dari sistem pembayaran nih. Iya betul, kalau di Kalimantan Utara sendiri sih sudah cukup masif ya. Jadi penerimaan penggunaan kris ini itu di tahun 2023 itu mencapai sekitar 83.000 pengguna. Itu di tahun 2023. Pengguna ini dari segi kalau UMKM-nya? Oh bukan, ini pengguna transaksi. Konsumen. Oh, ya. Okay. Kalau untuk merchant-nya sendiri, saya tidak salah, itu sekitar di angka 78.000. Itu angka progresif itu naik terus berarti Mas. Itu naik terus alhamdulillah. Nah, kemudian untuk volume transaksinya pun sudah mencapai sekitar 1.500 volume transaksinya. Oh, secara volume transaksi ya. Yeah. Kalau nominal kan situasional ya. Oh iya, yeah, betul. Situasional. Saya juga termasuk yang udah terbiasa tuh Mas. Saya kadang udah biasa nggak bawa cash malah, jadi sering sama. Lupa. Sama, saya sama, juga. Sama. Kadang tuh saya suka bingung ketika ketemu orang jasa-jasa parkir dan sebagainya itu kayak, aduh lupa nggak bawa apa. Cash sama sekali. Sama sekali nggak bawa.
kita juga mau cepat-cepat ngambil misalnya ke ATM juga duitnya gede kan. Yeah. Sementara ini transaksi receh-receh nih. Yeah. Tapi sebenarnya untuk transaksi non tunai ini posisinya itu bukan untuk menggantikan transaksi tunai. Hanya saja ini memberikan opsi nih untuk masyarakat luas bahwasanya jika ada preferensi untuk melakukan transaksi secara non tunai. Nah, dari Bank Indonesia itu sudah meregulasi terkait pembayaran secara non tunai. Salah satunya adalah kanal KRIS itu. Oh, okay. Jadi sebenarnya yang gerak buat KRIS ini dari Bank Indonesia kah atau jasa keuangannya? Lebih ke kalau untuk pengawasannya tentunya dari Bank Indonesia. Nah, untuk implementasinya kita ini bekerja sama dengan Bank Umum dan PJP. Okay, okay. Ya. Berarti mereka yang penetrasi door to door. Betul, nawarin mereka. Gitu. Jadi sebenarnya pahlawan tanda jasa tanpa tanda jasa digital itu juga teman-teman dari perbankan juga. Karena apa di Kaltara ini kalau bisnisnya yang handle tuh biasanya milenial ke bawah yang lebih muda itu usaha sekecil apapun dia pasti udah ada barcode tuh udah ada krisnya bahkan sampai ke tempat yang kita nggak expect gitu ini ada non tunai sebenarnya tergantung karakter si pengusahanya sih. Betul. Si UMKM yang dia kalau orangnya agak old school biasanya belum tuh. Belum. Jadi nggak berarti sebenarnya kendalanya mungkin bukan di geografis kali mas ya emang habit ya kali ya generasinya. Kalau kendala buat ini buat dorong KRIS ini lebih masif lagi misalnya. Kebetulan untuk di Kalimantan Utara sendiri ini ada case khusus sih sebenarnya. Memang secara generasi ya kita tidak memungkiri terkait literasi digital ini ya pasti terbatas dari milenial ke bawah itu pasti oke lah masih bisa menerima. Cuman mungkin bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita itu mungkin masih ya butuh usaha lah untuk bisa masuk ke segmen tersebut. Namun di Kalimantan Utara ini sendiri terkait akseptansi KRIS ini masih terlalu banyak didominasi di Kota Tarakan mas. Bahkan untuk share-nya itu sebesar 58% dari satu kota dan 4 kabupaten ya di sini ya. Nah itu share-nya masih paling besar itu di Kota Tarakan. Masih menjadi menjadi tantangan tersendiri. Benar. Sih untuk tim BI sistem pembayaran untuk bisa menyebarluaskan nih untuk berarti PR-nya desentralisasi. Kalau emang tuh sesuai ini sih sesuai perputaran uang juga sih. Iya, betul. Sama populasi pastinya. Kan tadi 58% ya maksudnya. Iya, 58% itu fokus di Tarakan. Penduduk sekitar 40%-an juga di Tarakan. Berarti bahkan Tarakan dan Nunukan tuh lebih dari separuh dari Kaltara. Oke, jadi emang PR-nya sebaran ya kalau di Kalimantan Utara. Yeah. Lumayan PR sih mas kalau di Kaltara. Sampai, saya tuh pernah mas diajakin sampai Krayan tuh buat buka kantor bank doang. Oh iya? Yeah. Jadi ngajakin wartawan khusus buat kesana. Dulu masih Bank Indonesia ikut Kalimantan Timur. Oh. Saya dari Samarinda tuh terbang ke sini. Akhirnya di sini ada BI sendiri kayaknya lebih gampang. Dulu bahkan Lebaran tuh pakai kas titipan. Karena kan belum ada BI kan. Iya. Jadi emang PR-nya memang geografis ya kalau Betul. Ya itu PR di semua sektor sih mas kayaknya nggak cuma di ekonomi. Jadi semua saya aja kemana-mana kalau di Kaltara budget buat transportasi tuh lumayan. Dan nggak ada pilihan gitu kan. Oke jadi emang masih tersentral di Tarakan ya. Jadi wajar lah kalau kantornya BI milihnya di sini ya, bukan di ibu kota provinsi. Biasanya ngikut perputaran uang. Oke, tapi kalau buat ini mas, kan katanya mau ada event. Nah kalau buat sistem pembayaran sendiri, mungkin di UMKM nanti yang akan ada di ekosistem syariah, atau mungkin yang akan terlibat juga di ekonomi digital, ada target-target tertentu nggak mas buat dikasih apa nanti? Apakah akan ada tambahan sekian user misalnya untuk KRIS atau ada nilai transaksi tertentu yang dikejar? Itu kan eventnya 4 hari ya? Betul, 4 hari. Tapi ada jual beli di situ? Ada produk? Ada. Nah untuk terkait target mas ya, jadi memang kita berkolaborasi nih dengan Mas Doni, timnya Mas Doni itu untuk meningkatkan akseptansi pengguna KRIS dan juga volume transaksi. Nah, makanya di sana itu UMKM-UMKM yang membuka booth di sana, yang showcase di sana itu kita wajibkan untuk bisa ada
udah terdaftar sebagai merchant kris. Oh, nah, okay. Supaya nantinya itu nanti digunakan untuk pilihan untuk transaksi. Okay. Nah, selain itu kita juga mendorong untuk di UMKM-UMKM yang di Kasyafa tersebut itu melalui adanya ya gimmick-gimmick inilah apa kita dari Bank Indonesia memberikan THR istilahnya. Oh. Jadi di mana merchant yang menerima transaksinya menerima kris paling banyak, mm-hmm, itu nanti akan mendapatkan insentif lah dari Bank Indonesia. Ya. Nah, itu. Okay. Itu untuk yang UMKM di Kasyafa. Dan juga pun untuk masyarakat di Kalimantan Utara, itu juga bisa berpartisipasi dengan banyak-banyakan volume transaksi juga. Oh, jadi okay, banyak-banyakan pakai kris, itu nanti juga nanti dapat insentif juga. Datanya gimana tuh, Mas? Apanya? Data, misalnya kayak nih, saya ke sana hari-hari belanja. Ah, iya. Apakah saya nyimpan sendiri nanti buat? Nah, itu nanti sebagai buktinya, Mas, yeah, untuk verifikasinya itu nanti dari, misal katakanlah Mas yeah, Rahman ya, nanti secara manual Mas Rahman itu dari transaksi-transaksi itu dikumpulkan, oh, diakumulasi, okay, direkapitulasi, dan nanti kita sediakan Google Form untuk bisa dikumpulkan, yeah, nanti kita diverifikasi di oleh attach, di yeah, submit. Berarti yeah, volume atau nominal? Volume, tenang. Berarti beli takjil aja, Mas, 10.000 nah, kris, 10.000 iya, kris. Tapi kan menghidupi rakyat-rakyat UMKM. Iya, yeah, yeah, yeah. Kalau besar kan hitungannya satu ya. Iya. Yeah. Kayak kecil-kecil. Oh, gitu. Tapi ada transaksi, ada pasti ada sosialisasi atau semacamnya, atau ada rangkaian lain? Oh, ada. Itu ada. Ada. Maksudnya? Iya. Yeah. Jadi selain bazar ya, yang pastinya kita tuh ngadain bazar UMKM halal itu tadi. Yeah. Yang mana setiap pembayarannya itu kita juga wajibkan kalau bisa menggunakan kris, karena ada insentif-insentif kalau penggunaan kris. Mm-hmm. Selain di bazar itu, kita juga ada kegiatan lain seperti festival literasi. Mm-hmm. Nah, festival literasi ini kita memberikan literasi terkait ekonomi keuangan syariah, XR. Okay. Kemudian cinta bangga paham rupiah, ya, CBP rupiah, ya, dan juga terkait kris. Nah, jadinya okay, tiga hal ini yang biasa BI sosialisasikan kita gabung di festival literasi ini. Oh, okay. Nah, jadi festival literasi itu juga kita gabungkan dengan lomba-lomba nih. Hmm. Ada lomba ranking satunya. Hmm. Nah, jadi kita, itu umum atau pelajar? Pelajar sih. Okay. Nah, jadi kita ngajak pelajar-pelajar. Hmm. Setelah ngikutin sosialisasi kita ini, kita adu nih bagaimana pengetahuan mereka terkait sosialisasi yang kita sudah lakukan itu. Jadi okay, dilombakan jadi ranking satu. Tapi untuk UMKM, terus juga peserta sosialisasinya itu udah ada ininya, Mas, pesertanya? Atau ada masih open register atau open tenant lagi misalnya? Kalau yang peserta untuk di lokasi kita itu sudah targeted ya, jadinya memang udah terbatas ready, ya. Okay. Tapi kita ada, jangan khawatir, kita tuh ada juga seminar halal. Seminar halal itu di hari berikutnya, itu di hari Jumat. Nah, kalau festival literasi itu tadi di hari Kamis. Yeah. Terus tuh di besoknya hari Jumat kita ada seminar halal. Nah, seminar halal ini terbuka untuk umum. Siapa yang mau mendaftar bisa mengisi linknya. Nanti kita share juga di sosial media kita. Instagramnya BI Kaltara. Instagram BI kita terkait link pendaftaran peserta seminar. Nah, itu kita membahas terkait halal value chain. Oh, nah, jadi rantai nilai halal yang ada di Kaltara ini seperti apa supaya bisa meningkatkan perekonomian. Jadi itu targetnya dominan apa tuh, Mas? UMKM kah atau masyarakat secara umum? Masyarakat secara umum. Okay. Bisa UMKM, bisa pelajar, akademisi. Mm-hmm. Karena di situ pemateri-pematerinya itu juga beragam. Mm-hmm. Ada dari masyarakat, ada dari pelaku usaha, dan ada juga dari perbankan. Oh, okay, seperti okay, itu. Jadi ada bazar, mm-hmm, yang pasti produknya juga macam-macam ya. Yeah, ada sosialisasi, festival atau lomba tadi kan juga, yeah, tapi ini udah targeted ya, udah, yeah, udah ready pesertanya. Uh-huh. Terus ada tadi juga sosialisasi soal seminar halal, seminar halal, yeah, value chain ya.
halal value chain. Halal value chain. Ada ini lagi mas, item lain yang menarik nih. Kalau misalkan, ini udah menarik sih. Artinya gini, kita kesana, biasanya kita kalau Ramadan nih nyari pasar Ramadan. Betul. Nah di sana udah ada nih. Tapi kita masih dapat bonus-bonus lagi tuh acara-acara lainnya. Ada lagi nggak mas selain ada tempat itu? Ada banyak ya. Ada banyak. Ini Degan. Degan. Apa tuh? Dengar Geeks Ramadan. Oh, oh berarti ada stage ya? Ada. Oh. Ya, pokoknya ada entertain. Oh, ada entertain. Itu setiap hari berarti? Setiap hari. 20 sampai 23 itu ada selalu ada entertain. Iya. Berarti ada ceramah dong pasti ya? Ceramah juga ada. Ceramah itu di akhir, puncaknya ya? Nanti. Oh. Enggak setiap hari jelang buka misalnya? Kalau menjelang buka kita ngadain Geeks itu tadi. Oh, Geeks itu. Aja. Oh. Berarti buat yang ngabuburit di Tarakan, kalau mau yang pasti ke situ aja gitu. Tapi kalau ke tempat lain ya masih nyari ya kan. Masih nyari. Mungkin dapatnya tajil doang nih, kalau ke situ dapat tajil dapat hiburan dapat. Bahkan bisa dapat hadiah. Betul, banget sekali. Karena ada juga namanya apa ya? Apa namanya? Kuis dadakan Chris ya. Kuis dadakan Chris. Oke. Kuda tenis. Kuda tenis. Kuis dadakan tentang Chris. Oke. Okay. Mau dibocorin atau tiba-tiba aja nanti? Pokoknya nanti itu nanti kuisnya di Instagram lah. Oh, gitu. Itu nanti ketentuannya ya seperti kuis pada umumnya, cuman ya tentang Chris gitu. Oke. Kuis dan challenge-challenge berarti pokoknya di sana ada gimmick-gimmick juga lah ya. Banyak gimmick. Ada door prize juga. Iya, benar-benar. Seru sih kayaknya. Ntar saya di pas sudah mati nih kameranya saya nyari bocoran di sana. Saya istri saya tuh suka hunting challenge. Oh iya. waktu belum ada fest yang di ini yang di bandara itu. Bandara ya? Itu, itu satu hari dua hari kesana tuh bawa pulang hadiah macam-macam. Iya. Sampai noro darah tuh. Ya jadi kita nanti dari Wood BI juga nyediain souvenir buat yang hadir di situ, siapa yang bisa ngikutin kuis-kuis yang menarik di situ bisa dapat souvenir khusus BI. Banyak banget tuh, belum lagi yang tadi yang adu transaksi Chris. Seru juga tuh. Banyakan Chris ada, terus bikin story juga ada. Oh, bikin story itu ikut memeriahkan di Kasava. Story challenge lah. Iya, story challenge lewat IG. Oke. Seru sih. Ada itu bisa ada foto-foto. Berarti kalau ada story challenge bisa ada spot foto. Iya, ada spot foto. Itu nanti salah satu mungkin itu biasanya ya. Yep. Atau mungkin seputar kegiatan itulah ya. Yeah. Jadi boleh apa aja. Jadi banyaklah di Kasyafa yang sebenarnya Kasyafa. Ini prepare juga buat event yang lebih besar ya Mas ya. Yeah. Rangkaian ekonomi keuangan syariah yang festivalnya lebih luas jangkauannya nasional. Iya. Yang pasti nasional tuh Feshare. Feshare. Jadi Kasyafa ini Road to Feshare. Oh, Road to Feshare. Road to Feshare. Okay. Nanti Feshare-nya ada di kawasan timur Indonesia ini nanti di dikumpulin lagi di salah satu provinsi host-nya nanti. Oh, nah, kebetulan host-nya itu tahun ini ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi nah, jadi selain tadi ada bazar, kita ada seminar juga, festival literasi, kemudian ada Geeks Ramadan. Nah, kita tuh juga ada pembiayaan syariah. Oh, iya. Nah, di situ di booth-nya bazar itu nanti kita buka khusus untuk pembiayaan syariah, siapa yang mau mendapatkan informasi terkait pembiayaan syariah. Konsultasi lah ya. Konsultasi. Nah, itu bisa langsung datang ke booth itu. Jadi nanti ada petugas banknya dari BSI dan BPD Syariah juga itu yang hadir di situ. Jadi siapa tahu masyarakat yang butuh pembiayaan untuk memperluas usahanya dia bisa datang di situ. Dan butuh alternatif produk keuangan syariah. Betul, ya, kan? Mungkin selama ini ada pertimbangan pribadi ya kan. Nunggu-nunggu informasi yang syariah mana nih. Ternyata nanti di situ bisa konsul Mas ya? Bisa, nanti di situ ada booth-nya khusus untuk pembiayaan syariah. Jadi siapa aja yang merasa butuh datang ke situ bisa langsung register, nanti dibantu gitu. Iya. Oke, berarti kalau karena kan yang tadi sebagian event sudah ada pesertanya, kalau yang ini masih terbuka, open, terbuka. Terbuka untuk umum. Jadi selain itu juga di bazar ini tidak hanya bazar yang jualan-jualan yang produk UMKM ya, tapi kita juga mendatangkan pasar sembako murah. Oh, penting tuh. Nah, ini penting operasi ya. Pasar. Betul, operasi Ibu pasar. Di Tarakan di Kalimantan Utara. Jangan lupa datang di Kasyafa. Iya. Karena akan ada pasar sembako murah
yang harganya itu jauh dari harga pasaran di toko-toko saat ini. Saat ini. Kan ini lagi tinggi nih. Betul. Sama beras ya. Kalau mau ke sana enaknya jam berapa sih Mas ke Islamic? Kita itu open state itu setelah asar. Tapi jam ya? Jam 3 sampai jam menjelang maghrib itu udah mulai buka sih. Oh. Jadi sekitaran itulah. Karena nanti kalau diserbu emak-emak tuh ya. Yeah. Karena kalau udah tahu yang kayak gitu biasa nggak pernah sepi tuh. Iya. Nah, jadi di bazar itu bakal rame ya. Ada bazar UMKM halal, terus pembiayaan syariah, ada juga tadi itu pasar sembako murah. Yeah. Nah, ada juga layanan penukaran uang rupiah yang uang baru. Oh, yeah. Okay. Nah, di situ nanti emisi akan... Emisi 2022 ya? 22, ya. Yang gambarnya bagus banget itu. Dan ukurannya lebih kecil. Ya, yang ukurannya beragam itu. Nah, jadi di situ masyarakat yang sudah terdaftar di website pintar.bi.go.id. Oh, lewat website ya. Nanti ada website namanya pintar.bi.go.id. Nah, nanti masyarakat bisa daftar di situ. Mungkin untuk kelengkapannya nanti pas datang itu nanti cukup jelas kok di website itu. Kemudian untuk ketika datang penukarannya itu cukup bawa KTP dan juga bukti pemesanannya itu dari pintar.go.id itu nanti masuk ke email. Ya, itu buat mengurai kepadatan di hari-hari akhir ya. Kalau nanti di loket. Iya, jadi kan ya BI Kaltara ini melihat ya untuk menjelang Idul Fitri ini kan kita ada pastinya kebutuhan untuk uang rupiah itu kan pasti meningkat pastinya. Nah, ini merupakan upaya dari teman-teman di pengelolaan uang rupiah nih untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan. Itu, dan itu memang momennya pas tuh Ramadan mau Lebaran. Tapi mending jangan nunggu dekat Lebaran. Jangan. Biasanya udah langka tuh. Udah langka, bahkan beberapa kan kadang-kadang ada yang ngejual dengan margin tertentu. Wow. Nah, kalau kan, di sini kita gratis. Nah iya, kan semestinya begitu. Semestinya harus begitu. Oke, itu jadi di Kasyafa 2024. Ini yang pertama sih Mas ya. Pertama. Kasyafa pertama. Kaltara Syariah Festival. Betul. Kaltara Syariah Festival buat warga Tarakan nih khususnya, mungkin Kaltara secara umum yang mau datang juga boleh, itu bisa gabung di Islamic Center di Kampung 4. Kampung 4 nggak sih? Kampung 4 ya. Ya. Kampung 4 di halaman utamanya itu ada banyak banyak produk, banyak hiburan, banyak hadiah juga. Jadi dapat semuanya lah di situ, dan ini terbuka buat siapa aja. Jadi siapa aja boleh datang, mau konsultasi untuk usahanya juga boleh. Terutama tadi yang nyari alternatif pembiayaan syariah. Betul. Yang nunggu-nunggu selama ini takut kredit karena pertimbangan pribadi, mungkin ke sana nanti bisa dapat solusi insya Allah. Yeah. Oh ya, satu lagi sebenarnya, selain udah dapat pembiayaan syariah, ya konsultasi pembiayaan syariah, kita di situ juga ada pojok halal. Oh, pojok bagi UMKM yang belum punya sertifikasi halal untuk mengurus sertifikasi halalnya di situ. Jadinya ya untuk mendukung kita juga nih semuanya tersertifikasi halal ya. Jadi nggak hanya menghalalin si doi aja ya, tapi juga menghalalkan produk-produk penjualannya. Nah, jadi di situ akan ada stand untuk pengurusan sertifikasi halal. Itu dibantu oleh siapa nanti? Nah, nanti itu dibantunya sama tim BPJPH, itu Badan Satgas Pengelola Jaminan Halal, produk jaminan halal itu dari Kementerian Agama Wilayah Kaltara. Nah, itu nanti dibantu sama tim-tim penyelianya di BPJPH. Okay. Itu nanti di sana bisa diproses? Bisa. Karena di situ tidak hanya ngurus halalnya, tapi ngurus kayak kalau misalkan belum ada izin berusahanya, NIB-nya, itu bisa ngurus di situ juga. Karena ada kita ada DPMPTSP-nya juga di situ langsung. Artinya ini mall pelayanan publiknya pindah situ. Betul. Khusus pembuatan sertifikat halal kita pindahin ke booth itu sementara. Jadinya mau ngurus NPWP, mau ngurus NIB, sampai sertifikat halalnya itu bisa di situ. Sampai modalnya. Modalnya sampai pun juga kita sediain. Pangsa pasar pun bisa ketemu di situ. Betul. Kalau ketemu rekanan di situ. Oke, jadi all in ya. Ini hebat banget. Maksudnya kita nih kalau Ramadan nih nyari buang apa? Nyari ngabuburit ya, ngabuburit. Spending time nunggu buka itu
nyarinya cuma takjil tuh. Nah, ini kita nyari di situ bisa dapat takjil, bisa dapat yang lain juga gitu. Kalau yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh tuh insyaallah. Masyaallah. Insyaallah salehah kalau dapat itu. Siap. Yang pastinya halal ya. Iya. Yang belum ada di situ yang kalau mau langsung nikah kayaknya belum. Oke, teman-teman, follower, subscriber Radar Tarakan, itu tadi ngobrol kita, Kopdar edisi Ramadan, ini edisi kedua untuk Ramadan, sama teman-teman dari Bank Indonesia, terkait ekonomi dan keuangan syariah, khususnya nanti event Kasyafa Kaltara Syariah Festival yang akan jalan dalam waktu dekat ini di Kota Tarakan di Islamic Center. Itu aja episode kita kali ini, Kopdar episode saya lupa, nggak ngitungin episode ya mas. Tapi ini episode tour kita yang kedua untuk Kopdar. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim khususnya di Kalimantan Utara dan di Kota Tarakan. Saya Rahman Seroni, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke.